أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum Syamsuri. Luar biasa. Ya, silakan. Silakan. Terutama buat Syamsuri Firdaus. Syamsuri Firdaus ini adalah kori muda asal Bima, NTB yang berhasil meraih juara satu pada MTQ Internasional ke-7 yang digelar di Turki dan mengalahkan 68 kori A dari negara-negara lain. Wow. Mantap ya. Kita lihat dulu, ini ada beberapa foto ya. Waktu kita ambil sama tim Bintit ya. Badan intelijen ini talk show ya. Wah, luar biasa. Nah itu. Wow. Itu siapa tuh? Erdogan. Erdogan ya? Ya kan? Presiden ya? Ya. Presiden Turki ya? Iya, dia aktif di Instagram tuh dia. Dia follow gua tuh itu. Okay. Nah, yang bawah itu siapa tuh yang bawah? Untuk kan foto. Ini masih dia. Nah, ini ini. Ini di hotel. Oke, okay, itu dia ya. Tepuk tangan sekali lagi. Kalau MTQ kayak gitu biasanya apa sih yang dinilai? Penilaiannya apa ya? Seperti apa gitu? Iya. Ada di dalam penilaian itu ada namanya itu mahorzul huruf. Bagaimana pelafalan huruf di setiap peserta itu. Hmm. Apakah dia melafalkan dengan baik atau tidak gitu. Yang kedua itu lagunya. Itu, lagu. Ada namanya lagu Bayati, lagu Hijaz, Sika, Jiharka, Nahawan, Sobaros. Itu harus dikuasai semua oleh peserta. Hmm. Nah, tajwidnya juga ya? Iya, betul. Oh. Ada dari fasohahnya, dari adab kita membaca Al-Quran kayak gimana. Oh, ternyata gitu. Banyak sekali ya. Iya, banyak. Di dalamnya itu ya. Betul. Nah, Syamsuri ini sudah berlatih qori sejak kecil ya. Iya. Dari usia 14 tahun ya, Kosa. Iya. Jadi justru di usia 14 tahun malah sempat menjadi juara tingkat provinsi.
Di umur berapa kamu belajar? Awalnya sih di ketika saya masuk SD. Mulai masuk SD itu saya mempunyai kebiasaan yang berbeda di antara teman-teman itu. Ketika teman-teman saya suka dengan nyanyian-nyanyiannya dan saya lebih milih untuk merotal gitu, untuk ngaji gitu. Dan alhamdulillah kebiasaan seperti itu saya terbiasa dengan itu dan alhamdulillah itu menjadi hobi saya. Menjadi hobi. Jadi teman-teman nyanyi lagu-lagu apa aja pop, gitu ya? Iya, lagu-lagu pop misalnya. Malah kamu ke Murotal ya? Iya. Siapa yang jadi ininya, inspirasinya? Sudais? Iya, banyak tentunya. Banyak syekh-syekh dari luar negeri, dari Timur Tengah, itu banyak. Apalagi di Indonesia itu banyak kori-kori juga. Itu belajarnya gimana sih sampai suaranya bagus banget, sampai kayak gitu, susah loh. Iya, awalnya sih memang susah, awal-awal. Pas kan di usia kanak-kanak itu kan rata-rata itu kalau usia kanak-kanak suaranya bagus gitu. Dan memang harus dimanfaatkan. Dan ketika menginjak usia mau remaja gitu, sekitar SMP gitu kan, itu kan mulai puber suara kita. Yeah. Nah ketika saat mulai puber tersebut, kita harus barengi dengan latihan secara konsisten gitu. Oh, dan latihan ketika, terus? Ya, latihan setiap pagi, setiap malam, latihan terus pokoknya. Dan alhamdulillah ketika kita latihan terus, otomatis suara kita akan naik gitu. Itu ada pelatihnya? Ada. Banyak guru-guru saya, namanya itu Ustadz Syahrir dan Ibu Siti Nur Ar-Rasyid itu di kampung saya itu. Beliau kori nasional, kori hebat juga. Oke. Okay. Dan memang banyak kori-kori anak-anak yang belajar sama beliau. Nah katanya perjalanan kamu juga tidak mudah ya, ketika kamu waktu kecil tuh mengaji. Itu perjalanannya jauh katanya ke tempat pengajian. Tempat ngaji. Tempat ngaji. Ya. Berapa kilo itu waktu itu? Jarak antara rumah saya dengan guru saya itu 2 kiloan sih. 2 kilo. Dulu itu sempat jalan kaki, pinjam sepeda juga. Dan diminta diantarin sama orang. Gitu. Belum ada ojek online ya waktu itu ya. Kadang-kadang lewat sawah. Iya. Oh lewat sawah, kebon gitu ya. Iya. Jauh sekali ya perjalanannya. Tapi dengan niat kamu pengen belajar, akhirnya berhasil. Sampai menjadi juara ya. Nah dengan prestasi Samsuri ini alhamdulillah sudah bisa mengajak orang tua ke Mekah ya. Iya. Dan mendapatkan beasiswa pendidikan juga. Iya. Wow. Untuk ke Mekah umroh atau dari gubernur NTB itu hadiahnya umroh. Oh umroh untuk orang dan tua. Dan dari Presiden Jokowi kemarin itu dikasih uang tunai tapi saya gunakan untuk haji ke orang tua saya. Wow luar biasa. Oh dari Pak Presiden dikasih ya Pak Jokowi. Oh luar biasa. Nah untuk Virgon dan juga Audi dan juga suaminya melihat Samsuri, menurut kalian apa? Mungkin ada komentar. Salah satu rising star untuk dunia MTQ baru nemu lagi ya. Gue tadinya mungkin ngefans sama si Muzamil, sekarang gue punya idola baru. Wow. Jadi inspirasi buat anak-anak muda. Yeah. Yeah. Iko ada komentar? Iya ini salah satu inspirasi dari teman-teman dan remaja, anak muda. Apapun yang cita-cita yang diinginkan pasti akan tercapai kalau... Pasti ada proses kan? Ya, betul. Tadi ada proses dari perjalanan. Betul. Perjalanan itu dari rumah ke rumah gurunya itu kan butuh usaha. Bukan karena ongkos, tapi itu mahal dari segi usaha kan? Iya, kalau nggak ada niat, nggak akan sampai ya mas ya? Iya, betul. Jadi itu salah satu niat dia untuk bisa berhasil seperti ini, nggak ada yang tahu. Iya. Samsuri, panggilannya Sam atau Suri? Suri? Biasa teman-teman manggilnya apa? Sam. Teman-teman di kampung saya itu panggilnya Suri. Suri. Teman-teman di kalangan para kori itu panggilnya Firdaus. Firdaus. Dan teman-teman di kampus itu Syam. Gitu. Oh banyak berarti ya nama kamu ya panggilannya ya. Oke. Okay. Suri. Kamu nggak takut ditambahin Timun Suri? Timun Suri. Enggak ya? Maaf bercanda. Nah ini kamu kan udah juara ini ya. Mengalahkan 68 kori ah nih. Apalagi yang ingin kamu capai nih di umur kamu yang masih belia ini? Iya, tentunya banyak lagi yang ingin saya capai selanjutnya. Memang tujuan saya itu untuk siar sih. Ngajar teman-teman di kampus, teman-teman yang ada di pondok pesantren. Saya ingin berbagi ilmu juga. Dan memang itu kan menjadi amal jariah bagi diri saya pribadi. Dan
Insya Allah nanti kalau dikasih umur panjang, dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin membangun pondok pesantren di kampung saya. Amin. Pondok pesantren. Amin. Kita doakan ya. Nanti kalau kamu udah punya pondok pesantren, kasih tahu nanti kita undang lagi ke sini ya. Amin. Ya amin ya. Nah, Nisa Samsuri ini banyak juga nih ya orang-orang sini seperti Yujeng. Dia kan susah banget untuk mengaji ya. Bahkan kalau belajar orang mengaji dia malah pergi itu kan. Kan sebetulnya harus ada keinginan, ya, niat dan harus menyukai hal itu. Betul. Ada tips enggak untuk anak-anak muda biar seperti kamu? Ya. Memang kalau khususnya anak muda itu banyak godaan sebetulnya. Saya Betul. Pun merasakan godaan tersebut. Dan memang godaan itu harus kita lawan dengan apa mengetahui keutamaan kebaikan yang kita dapatkan ketika kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Saya ingat suatu hadis dari Rasulullah. Pernah Rasulullah mengatakan innallahi ahlina minan nas, kata Rasulullah. Sesungguhnya Allah itu ternyata mempunyai keluarga di kalangan manusia. Terus para sahabat bertanya, qalu manhum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Terus kata Rasulullah, qala hum ahlul Qur'an, ahlullah wa hawsatu. Mereka adalah ahlul Qur'an. Ahlul Qur'an itu orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an setiap hari, gitu. Mereka akan menjadi keluarga Allah, insyaallah. Keluarga presiden aja kita udah bangga ya, apalagi menjadi keluarga Allah. Dan orang-orang yang dikhususkan Allah. Ketika dalam suatu kampung itu terdapat orang-orang penghafal Qur'an, ahli Al-Qur'an, maka kampung tersebut akan menjadi makmur, mulia gitu. Tapi ketika suatu kampung itu tidak ada orang yang menghafal Qur'an, itu disayang sekali akan Allah murka kampung itu. Geng, ya. Seperti itu. Ya. Harus seperti itu. Kita harus semangat sebagai ya, pemuda Pak, untuk membuktikan kepada negara dan bangsa ini serta orang tua. Maaf lahir batin. Kori nih man. Kori nih. Iya. Ini? Iya. Jago ngajinya ya? Iya, jago. Iya. Memang dari mana? Saya mau nanya nih kalau di NTB ya? Iya di NTB. NTB tradisi kalau lebaran ada apa aja sih? Biasanya tradisinya? Kalau tradisinya sih seperti biasa. Silaturahmi gitu. Sama kayaknya. Oh sama ya? Sama. Virgon? Daerah lu ada datang-datang tahu-tahu nanya tradisi. Tradisi apa gitu? Tradisi lebaran, kalau lebaran apa aja gitu. Jawab gue, kasihan dia tuh gak punya tradisi di lebaran. Iya. Saya nanya. Ini paling anak-anak kecil main lodong. Oh, lodong. Main lodong. Karbit ya? Iya, karbit. Habis itu, duar! Kirain udah habis. Terus diintip anak kecil, duar! Kena buka. Amin. Iya. Kayak budak sebelah nih. Iya, gue juga ngalamin itu. Ini berasa gede seperti tembok. Karbit bayangin, panas bang. Puh. Iya pasti. Kalau Iko, tradisi? Saya kecil dulu, emang almarhum bapak kan aktif di musholah. Jadi malam takbiran tuh kita setiap udah semua pada apa bayar zakat, kita bagi-bagiin beras ke apa masing-masing RT. Pas gitu. Lebarannya? Pas lebarannya tidur, enggak bercanda. Lebarannya keliling, jadi ke rumah orang tua, kumpul di rumah orang tua. Emang kebetulan orang tua paling tua, jadi semua kumpul di keluarga. Oh gitu ya. Dari KM1 sampai KM8 tuh. Sama ya? Panjang loh, manis tuh. Sama, soalnya serumah. Oh iya, serumah. Sama, serumah. Iya. Mau kemana lagi? Saya kalau waktu kecil itu biasanya naik truk, Le. Iya, biasanya ada truk angkut, truk pasir. Iya, benar. Truk pasir itu bayar 50 perak dulu. Keliling. Wah, rame. Terguling. Ini saya tuh ada video tentang tradisi lebaran di beberapa tempat gitu. Info. Boleh, Mang. Nah, ini nih tradisinya. Tradisi unik lebaran di setiap negara. Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran merupakan hari yang paling membahagiakan bagi umat muslim di seluruh dunia setelah berpuasa menahan hawa nafsu selama 1 bulan penuh. Setiap negara di dunia juga memiliki cara tersendiri untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ini talk show akan merangkumnya di ini nih. Yang pertama, warga Arab Saudi memiliki tradisi mengharumkan rumah dengan parfum lokal oud atau bakur. Parfum ini merupakan batu bata beraroma atau wood chips yang penggunaannya dibakar seperti dupa. Mereka membiarkan aroma asap meruap di seluruh rumah sebagai simbol keceriaan menyambut kerabat dan keluarga yang bersilaturahmi. Yang kedua, warga Turki mempunyai festival unik saat Idul Fitri,
yaitu Festival Şeker Bayrami yang berlangsung secara turun-temurun di Turki dan merupakan festival gula yang serba manis. Para tamu yang berlebaran ke rumah warga Turki akan disuguhi oleh berbagai hidangan manis seperti coklat, permen, dan lain-lain. Seperti yang kita tahu, budaya lebaran di Indonesia sangat dinanti-nantikan dan paling ditunggu setiap tahunnya. Karena banyaknya keunikan dan keistimewaan dari hari yang suci ini, kebanyakan warga Indonesia tidak pernah lupa dengan tradisi-tradisi lebaran di Indonesia yang unik setiap tahunnya. Seperti mudik, ketupat, bagi-bagi uang THR, dan juga baju lebaran. Nah, itu tadi beberapa info menarik seputar hari raya di beberapa negara. Luar biasa, seru ya. Ya. Cuman di sini yang ada lodong ya, negara-negara lain enggak ada. Oke, terima kasih Bang infonya dan juga terima kasih untuk Samsuri sudah hadir di ini lebaran sama selalu keluarga ya. Oke, buat pemirsa di rumah, nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini di sini aja.